Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suryanto di channel saya SFF Edu. Pagi ini aku punya rencana ya. Jadi pagi ini aku janjian sama Pak Agus Basori. Jadi aku mau ke sana ambil ikan ikan lokal ya. Namanya ikan tawes. Jadi ikan tawes itu jenis ikan jadi seperti ikan balar, tapi warnanya perak menyala. Rencananya hari ini aku mau ambil ikan tersebut untuk ditaruh di sini di dalam tank tank display ataupun tank edukasi di SFF Edu. Jadi untuk menambah koleksi karena di sini sudah terdapat lebih dari 10 jenis ikan lokal, jenis ikan water, yaitu ada terbang, terpari, water cakul, ada yang namanya bayeman, ada yang namanya nasher, mangur, hampala, terus ada lagi peperas, dan masih banyak lagi. Jadi yang kurang adalah ikan tawes. Jadi nanti mau ambil ke tempat Pak Agus. Oh ya, Pak Agus itu adalah salah satu pelestari alam dan satwa Padas ya. Beliau adalah apa namanya, aktif dalam bidang melestarikan ikan-ikan lokal dengan cara sosialisasi dan pelarangan illegal fishing ke masyarakat sekitar Galau Lembah. Untuk itu mari kita simak perjalanannya, kita menuju tempatnya Pak Agus untuk mengambil ikan tawes tersebut. Sampai jumpa nanti, ikuti terus perjalanan saya. Oke. Assalamualaikum. Sap. Dari rumah. Kenapa? Ikan nih. Aku beto plastik kok. Kawatan kolam iku. Tawes, itu ikan tawes. Penangkapan ikan. Ikan tawes. Tenggelan ini paling programnya
Ya, nonton keprek ini, Bu. Nonton. Oh, cetek. Saya Agus Ahmad Basori dari Pokmas Padas yang kita berdiri beberapa tahun lalu, kurang lebih 2 tahun ya. Untuk kegiatan kita mengurangi dan memutus mata rantai illegal fishing dengan tujuan untuk semakin melestarikan dan mempertahankan habitat ikan lokal, Mas Budianto. Oh ya, terus wilayahnya yang dijaga mana aja ini, Pak? Untuk wilayah kita sementara karena keterbatasan personil, jadi kita utamanya Kulon Progo sisih wetan, sebelah timur ya. Sebelah timur itu meliputi Galur Lendah Panjatan. Dan mungkin kita kemarin sempat ke Batul sisi barat di Serandaan dan sekitarnya. Untuk kegiatannya apa saja itu? Kegiatannya kita rolling malam. Rolling malam itu untuk mentarget destructive fishing, yaitu orang nyetrum. Oh. Dan kalau siang kita mentarget untuk orang-orang yang menangkap ikan dengan jala dan jaring, tapi mereka menggunakan obat. Oh. Terus adakah kendala sampai saat ini? Kendala ya karena kita teman-teman banyak yang bekerja rutin ya, jadi kadang-kadang untuk waktu itu terkendala, dan juga mungkin akhir-akhir ini kita terbentur dengan pandemi corona, jadi kita masih melaksanakan anjuran pemerintah untuk stay di rumah dan untuk jaga jarak. Jadi sementara patroli kita teramat jarang kecuali ada laporan dari warga. Terima kasih. Terus ini pesan dan kesan untuk masyarakat di wilayah Kulon Progo ini gimana, Pak? Kalau dari kami pribadi, monggo kita jaga sama-sama ya untuk ekosistem baik itu darat maupun air. Karena untuk ekosistem darat juga kita mulai ngeleke wong bedil, istilahnya kita juga berburu itu ya, berburu burung itu burung. Kita juga sebisa mungkin kita minimalisir, karena memang untuk Galur dan wilayah dataran rendah di Broso dan sekitarnya sudah ada undang-undang untuk pelarangan berburu. Dan untuk air ya itu monggo kita mencari ikan misalnya dengan cara-cara yang sehat dan tidak mengganggu ekosistem. Selain bekerja sama dengan Dinas Perikanan, adakah dengan pihak kepolisian, Pak, untuk memberantas itu semua? Untuk pihak kepolisian kita kerjasama dengan Polairut. Untuk kasus terakhir kemarin kita juga menangkap di wilayah Panjatan dan kemudian kita serahkan ke Polsek untuk kemudian diproses di Polairut. Jadi illegal fishing itu bisa masuk dalam kategori tindakan yang kriminal ya, Pak ya? Kriminal okay. Dalam artian melanggar undang-undang. Oh, gitu. Terima kasih, Pak, atas. Monggo, Mas Rianto. Oke, teman-teman, kita sudah kembali ke rumah ya. Jadi ke rumah SFFRU. Tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Agus tentang bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan dengan cara terus bersosialisasi kepada masyarakat untuk pelaku illegal fishing, jadi untuk menjaga kelestarian, terutama kelestarian ikan ya. Nah, ikan tawai sudah kita dapatkan. Mari kita langsung masukkan saja ke akuarium yang di sana, yang di akuarium jenis ikan lokal Indonesia Yogyakarta. Nah, ini dia ikan tawesnya ya, kita sudah buka.
ambil. Jadi ikan tawes itu bentuknya seperti ini ya, putih mengkilat perak. Kita langsung masukkan. Iya.